Apa yang bestnya dekat Ipoh ni ya? Baru-baru ni aku nak pergi Ipoh, ada coaching satu company ni. So instead of aku naik kereta, aku naik ETS, Electric Train System by KTMB. Korang pernah naik tak? Kalau belum, jom aku bawa korang naik ETS. For now, ETS ni ada daripada Gemas sampailah ke Padang Besar. Sejak daripada 2010 dah siap dah semua benda ni. Yang tengah buat sekarang adalah daripada Gemas sampailah ke Johor Bahru. Okay, untuk makluman korang, satu gerabak ni boleh memuatkan up to 350 penumpang tau. Okay, train aku dah sampai dah, tunggu apa lagi, jom kita naik. Bila aku naik tetapi ni, aku nampak bukan rakyat Malaysia aje ada, pelancong pun ada weh. Seriously, kalau kau sekadar pergi seorang berdua, aku rasa memang lebih berbaloi naik kereta api ni, sebab senyap, laju dan selesa. Korang boleh tengok dekat ruangan kursi aku ni, dia ada ruang untuk letak lagi barang makan, dan tengoklah luas weh. Yang tiket aku ambil ni daripada Sungai Buloh direct pergi Ipoh, kau tengok laju dia 115 dan up to 140 km sejam tau, memang puas hati. Pejam celik, tengok-tengok dah 2 jam. Terus sampai Ipoh. Soalan sekarang ni, cuba korang teka, berapa harga tiket ETS ni?